Jangan tegang. Ini kunci kesuksesan di babak bonus adalah tenang. Relax. Relax. Oke? Okay? Sip. Yang jelas dalam waktu 15 detik saja, saya akan membacakan 5 buah soal. Dengan cepat. Jawabnya juga harus cepat. Saya tanya, jawab. Tanya, jawab. Tidak ada waktu untuk berpikir lama. Langsung saja jawab. Kecuali kalau kamu tidak tahu jawabannya, langsung pas. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk dibacakan kembali soal tersebut. Dan 15 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Saatnya bermain. Selain makanan dan minuman, apa yang dapat diminta kepada pelayan restoran? Menu. Hewan apa yang sulit menggaruk tubuhnya sendiri? Kadal. Suara apa yang terdengar di terminal bis? Tetotwet. Apa yang orang lakukan di bawah pohon? Pas. Tetetwet itu apa sih? Klakson. Klakson maksud aku. Tetetwet ya udah. Klakson. Oke. Okay. Nggak apa-apa, yang ada di kepala ucapkan saja. Nanti kita cari tahu itu maksudnya apa. Tapi sayang tadi soal nomor 4. Ya, berteduh harusnya. Nah, itu jawabannya bagus. Tapi nggak apa-apa, yuk kita masukkan jawaban-jawaban dari Monica. Kita mulai. Siap ya? Selain makanan dan minuman, apa yang dapat diminta kepada pelayan restoran? Menu. Menu, iya. Mas, menunya dong. Oke, survei membuktikan. Ada. Ada nggak ya? Ada. Ada dong. Ada. Ada nggak sih? Ada. Ada nggak sih? Ada. 15, oke. Okay. Awal yang cukup bagus 15, tenang. Yang penting nggak nol. Hewan apa yang sulit menggaruk tubuhnya sendiri? Kadal. Kadal. Iya, yang ada di pikiran ucapin aja kadal. Kadal. Gimana ya? Gini-gini pun jilat. Gini-gini kan? Ya bener-bener. Iya bener. Kadal. Kadal. Survei membuktikan. Oke, okay, sudah 22 lumayan, sedikit, lama-lama juga sedikit. Ya, lama gue jadi bukit. Ya, betul. Ya. Suara apa yang terdengar di terminal bus? Tuet, klakson maksudnya itu. Tuet, gitu. Oh, kepanjangan. Om, telelet om. Ya, telelet om. Tetet, toet. Tulisnya klakson aja ya. Ya, klakson. Survei membuktikan. Ada. Oh. Oke. Okay. 45 total poin. Lumayan. Tetet toet tetet ada 23. Tetet toet bener kan Bang Yul? Bener dong. Oh. Apa yang orang lakukan di bawah pohon? Berteduh. Tetet toet juga? Berteduh. Oh. Tapi udah pas tadi, waktunya habis. Terakhir, mantra apa yang diucapkan pesulap tidak sempat dibacakan? Soalnya pun, iya ini gampang-gampang dua-duanya. Waktunya habis, subur. Oke. Okay. Sayang ya, dari 5 cuma 3 yang ada nilai. 2 lainnya tetetowet. Tetot maksudnya tetot. Karena waktunya habis ya. Padahal itu nilai, gampang banget. Gampang banget dan ini nilai cuma 45 dan diperlukan 155 poin.
harus dikumpulkan oleh Vion. Tapi itu tidak ada yang tidak mungkin, oke? Okay? Terima kasih Monica, kita sambut Vion! Wow, Vion. Terlihat loh. Ya, itu jahatnya tuh ya. Jahatnya tuh bener-bener lucu banget. Bener-bener ini model. Pantesan dapat medali. Iya. Siap, Vion ya. Saya akan membacakan 5 pertanyaan dalam waktu 20 detik. Kak Irma jangan gitu, ntar gak fokus. Biar kamu tenang ya. Kamu jawab dengan cepat. Ya. Jawabnya harus cepat, Vion ya. Tidak ada waktu untuk berpikir. Oke. Okay. Kalau tidak ada jawabannya bilang pas. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk bacakan kembali suara tersebut. Oke? Okay? Oke. Okay. Kalau sudah jawab dan juga ada suara ini, tete toet. Cari jawaban lain. Ya, cari jawaban lain. Berarti jawaban kamu sama dengan Monica. Yang jelas 20 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Oke, okay, Vion? Oke. Okay. Silakan. Selain makanan dan minuman, apa yang dapat diminta kepada pelayan restoran? Tusuk gigi. Hewan apa yang sulit menggaruk tubuhnya sendiri? Ular. Suara apa yang terdengar di terminal bus? Mesin. Apa yang orang lakukan di bawah pohon? Tidur. Mantra apa yang diucapkan pesulap? Pas. Pesulap mantranya apa? Silsabim. Oke. Vion, ya. Jawaban kamu bagus. Ayo kita masukkan jawaban dari Vion. Ayo siap Vion. Pelan ya, slow-mo ya, slow-mo. Vion, nggak pegal. Kan profesional. Aku kok pegal ya? Udah biasa ya kamu ya? Oke, okay, good for you. Oke, okay, nilai 45 sudah dikumpulkan tadi oleh Monica. Masih kurang banyak, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Kita mulai. Selain makanan dan minuman, apa yang dapat diminta kepada pelayan restoran? Tusuk gigi. Tusuk gigi. Survei membuktikan. Tapi aku suka angka itu. Apakah ini top survei yang pertama? Survei membuktikan. Mungkin aja mungkin. Anggap aja mungkin. Ini gak enak tahu. Iya aja mungkin. Mungkin. Iya sih gak mungkin. Iya benar. Kita lihat ya penasaran. Itu ya. Sebetulnya tusuk gigi betul, menu betul, tapi bukan top survei. Top surveinya adalah minta bon atau bill. Oh. Minta bon dong, minta bill dong. Itu top survei. Yang kedua ada tisu. Oh. Asbak, menu, tusuk gigi. Ya, lanjut. Nilai sudah 55. Jadi karena yang pertama saja sudah tidak top survei, berarti 100 juta gagal. Yo. Tapi masih ada kesempatan untuk 20 juta rupiah. Kita menuju ke pertanyaan kedua. Hewan apa yang sulit menggaruk tubuhnya sendiri? Ular. Ular. Emang ular kadang-kadang gatal kali ya. Iya. Makanya gak bisa garuk sendiri. Minta digarukin. Garukin dong ularnya.
Ya kata ular, binatang, binatang, ular, ular ya. Ya. Kenapa ular gatal ya? Mau ganti kulit. Mungkin ganti kulit. Yeah. Iya betul. Survei membuktikan. Ular. Ada. Gatal. Ada. 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 Wow. 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 Kita lihat. Yes, top survei. Top survei. Top survei. Aduh, saya coba kalau yang satu itu adalah bill atau menu. Ini akan jadi top survei kedua. Gak apa-apa, gak apa-apa. Selain ular, ada kura-kura, oh, semut, kerbau, kadal, ikan. Ya, ya kita ngarang aja orang survei, ya benar. Kita juga surveinya gak ke binatang, ke orang. Ya, benar. Cacing, ya, ya. Oke, lanjut. Suara apa yang terdengar di terminal bus? Mesin. Mesin. Iya, mesin. Tadi tete toet loh. Tete toet itu apa? Klakson. Oh. Monica jawabnya tete toet. Tete toet. Oke, mesin ini. Survei membuktikan. Ada. Ada. Ada gak ya? Kita lihat top survei lagi. Survei luar biasa, top survei mesin, top survei. Yang kedua adalah tete toet atau klakson. Kemudian pengamen, kondektur, pedagang, peluit, pengeras suara. Apa yang orang lakukan di bawah pohon? Oh, ini jawab lagi. Tadi jawabannya apa? Oh iya, tidur. Tidur. Deity Deudur. Survei membuktikan. Ada. 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 26 bagus jawabannya. Tapi top survei lagi enggak ya? Berteduh. Monica coba kok tadi jawabannya cepat. Tadi Monica sudah mau ngomong berteduh tapi waktunya sudah habis. Ya. Berteduh itu top surveinya. Selanjutnya adalah tidur, buang air kecil, pipis. Oh, iya. Ya, tapi jangan ya. Cukur rambut, dan pacaran katanya. Oke, lanjut. Kurang 53 poin. Mantra apa yang diucapkan pesulap? Simsalabim. Simsalabim. Jadi apa? Sini yuk, berlima. Kita lihat jawaban yang tadi ya. Bon bill nomor satu, top survei. Ular top survei. Mesin bus top survei. Berteduh harusnya top survei tadi Monica. Terakhir, simsalabim. Top survei, top survei. Ada kesempatan 20 juta, ada kesempatan 20 juta. Andai tadi Bon sama berteduh ini ada 5 top survei, itu 100 juta. Oke, okay, ini simsalabim top survei bisa 20 juta. Kalau 200, kalau 53 berarti ini harus 53. Survei membuktikan. Apakah 53? Bagus jawabannya. Simsalabim, abrakadabra, alak azam, ya. Oke, okay, berarti tidak sampai 200 dikalikan 10.000. Silakan. Yuk, yang kalah jangan minder, jangan minder, jangan minder, sini sini sini. Geser kanan lagi, silakan. Nah,
Poin bonus tadi 178 dikalikan 10.000. Babak sebelumnya 342 dikalikan 10.000 juga. Quick round 10 juta. Lucky number 3 juta. WAT 2 juta. Total 20.200.000 rupiah. Mantap.